Selamat datang di Gamesco. Halo teman-teman semua, oke balik lagi di channel Gamesco. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan lanjutin lagi set story-nya ya. Karena gua ngeburu. Waduh, chapter 22 udah keluar nih, gua belum selesai nih bikin video set story-nya yang chapter 21 ya. Oke teman-teman ya, jadi sebelum kita masuk ke set story-nya, gua mau kasih tahu sedikit review update-annya teman-teman ya. Gak banyak untuk summon bannernya kali ini teman-teman, dipanggil lagi Sen yang lama ya teman-teman ya. Itu ada Araya Shikisaka atau Alaya Saka, sama aja lah, sama si Dragon Kanon ya teman-teman ya. Nah jadi untuk kalian yang belum dapat dua Sen itu bisa gacha sekarang teman-teman ya, karena summon bannernya udah keluar lagi nih. Sama satu lagi yang lumayan penting itu adalah adanya kosmos baru ya teman-teman ya. Nih, yang pertama adalah tipe astral, itu kosmosnya namanya Lost Butterfly. Ini atribut basicnya itu physical defense dan anti effect. Terus, aduh sinyal kenapa nih? Dan untuk atribut setnya itu speed plus 20. Wah, lumayan ya ningkatin speed plus anti effect ya teman-teman ya. Selanjutnya ada Cosmo Legend baru teman-teman. Nah ini dia, Wine Elf. Untuk atribut basicnya atau atribut utamanya itu meningkatkan physical defense dan magic defense teman-teman. Dan untuk efek spesialnya meningkatkan red magic damage sebanyak 10%. Setiap damage out pada satu summoner naik 4% selama 3 ronde. Wah ini cocok untuk summoner ya teman-teman ya. Mungkin untuk pengguna cancer nih, sekarang lagi naik banget nih ya si cancer deathmask ya. Ini mungkin Pak bakalan pakai Cosmo ini teman-teman ya, si Wine Elf ya. Ini kayaknya Cosmo khusus Cancer deh. Kayaknya lo ya. Soalnya kita kan nggak tahu ntar ada Sen apa lagi yang setipe sama Cancer yang bakal keluar ya teman-teman ya. Oke, sama satu lagi teman-teman ya, untuk kalian yang suka bergaya-gaya di game ini ya. Waduh, bergaya-gaya. Ini untuk kalian yang suka bikin Sen terlihat lebih elegan teman-teman, ada skin baru teman-teman. Nah ini dia skin Alaya Saka Demon Walker. Waduh, ini persepsi gua Saka itu tipenya itu ini ya teman-teman ya, kalem gitu kan. Wah ini dia buka baju di sini dan berotot lagi itu badannya berotot di sini ya. Waduh, gua pikir Saka tuh tipenya kayak cowok-cowok cool gitu kan. Wah, di sini dia buka baju dan berotot, teman-teman ya. Wah, persepsi gue salah, teman-teman ya. Dan harganya buset 2 kali lipat dari harga kostum biasa ya. Maksud gue, magic attack-nya plus 2% dan HP plus 2%, teman-teman. Dan untuk Gemini Saga ini sama aja, teman-teman ya, atributnya nambahnya. Cuman harganya itu, teman-teman, di 2 kali lipat lebih ya sama si Tencent ini. Waduh, Tencent ini kenapa ini Tencent? Oke teman-teman, jadi itu sebagian besar kosmonya, update-annya. Dan sama ada story baru ini, Heart Hunter. Nah ini ntar kita mainin taran aja dah, kita finish dulu chapter 21-nya teman-teman ya. Gue belum selesai nih, mana ini? Oh ini, battle. Oke teman-teman, di video kemarin kita udah sampai chapter 21, set story yang 21.3 ya. Sekarang kita akan lanjutin ke 21.4 pertemuan benua es. Oke, langsung aja kita mulai lawannya. Wah, nggak ada Sen ini ya, nggak ada Sen kayak kemarin tuh ya, ada Krishna, ada Aldebaran, buset ini nggak ada teman-teman ya. Mungkin nanti di set story yang akhir-akhiran kali ya. Oke, langsung aja kita tantang. Oke, di sini sebenarnya awalnya ada cerita teman-teman ya. Cuman tadi gue udah sempat ngeklik dan sampai sini nih. Dan gue belum battle sama sekali ya. Oke, langsung aja kita ngomong sama si burung ini apa ini. Oke, lewati aja biar cepat. Lawan dia kah? Oh ya. Tatoe sistem Athena no Saint. Kita biasanya pakai siapa ya? Oh, Marin. Anta mitai na type wa suki janai ne. Nah, ini sebenarnya kosmonya agak berantakan punya gua teman-teman ya. Terutama kosmonya Sion nih.
Nah ini teman-teman ya, tuh HP-nya aja sekarang nurun jauh ya teman-teman ya, cuman plusnya 18.000 dari yang kemarin. Soalnya gue lagi otak-atik Cosmo untuk main Shrine Elite teman-teman ya. Gue kurang di kanon level 2 nih, skillnya harus level 2. Mungkin nanti gue akan record untuk Shrine Elite. Nah, langsung aja kita ini dah. Lumayan. Ini bisa langsung mati gak? Oke bisa. Gak usah ini aja. Nah ini tuh kan, aduh, kanonnya, kanon si Sionnya agak ini. Kita langsung gebuk aja lah kali ya. Oh mampus lo. Oke langsung lawan aja. Ini si totem es. Teng 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 teng. Oke langsung jebom lagi. Enaknya kalau langsung jebom itu kita pakai vulkan ya teman-teman ya. Kalau pakai bastet biasanya gue harus nunggu satu ronde dulu biar damage-nya agak naik. Matiin yang dikit-dikit dulu deh. Oke mati. Ini. Oh matiin totemnya aja. Oke. Boom. Gak terlalu sakit dong, gak usah pakai Jun deh. Langsung aja Libra. Oke mati. Selanjutnya kita ke, oh suruh lawan ini ya, serigala berbulu putih. Serigala S. Wah ini ada ini ya monster. Itu nyebutnya apa ya? Tahu gua. Ini bisa meledak ini teman-teman ya. Wah kalau udah meledak sakit lumayan itu. Ayo jebum. Oh ya ini dua aja ya. Lupa. Oh matiin S-nya dah satu. Sakit. Oke mati. Serigalanya satu deh. Jebum. Oke, jebum. Udah langsung aja. Oke, menang lagi. Nice. Mengumpulkan. Oh, mengumpulkan bulu. Terus. Oke, ini yang terakhir teman-teman ya di 21.4. Oke, lawan Ice Spirit. Kayaknya gelombangnya ada dua deh ini. Dua gelombang ya? Oh iya, dua gelombang. Aduh, aturan ngapain bawa Kiki ya? Aturan kita bawa yang lain tadi. Langsung aja. Yuhu. Ayo Araya. Jebum. Ya, mati kau. Oke, gelombang 2 nih. Konsep ini gelombang 2 tadi. Oh ya, Ice Spirit, Ice Spirit. Lawan Ice Spirit ya. Lemah, lemah kali. Si Doko gua gak bisa matiin satu pun tadi. Lumayan mati satu. Jebum. Oke nice. Oke teman-teman ya, chapter 21 set story 21.4 kita beres nih. Oke pencapaian selesai.
lewati aja. Tempat apa? Oh, fragment. Oh iya, tinggal kembali ke lobby aja tadi. Oke, selanjutnya kita berita Sanctuary 21.5. Langsung aja main. Oh, kamus ya, ada kamus di sini. Kalau ada kamus berarti, oh, kalau kamu sendiri enggak apa-apa dah. Kalau kamu sendiri enggak apa-apa. Kecuali kalau banyak kayak kemarin teman-teman ya, ada Aldebaran, ada Shura. Wah, ini story-nya Isaac ya. Isaac sama Hyoga nih. Ini gua cepet teman-teman karena takut kelamaan kayak video kemarin sampai berapa puluh menit tuh. Takut kaliannya bosen nontonnya teman-teman. Makanya cepetin aja dah. Boom. Mati enggak nih? Oh, lumayan mati. Oh, lagunya enak nih. Oke, selesai. Terus lawan. Lawan apa ini ya namanya? Tahu udah lupa dah. Wah, lagunya ganti, nggak kayak tadi. Yang tadi aja tuh bagus tuh. Wis, oh, biarin dulu dah. Oke. Okay. Oke teman-teman ya, selesai. Lanjut lagi ke mana nih, lawan siapa lagi? Waduh, main-main lewat-lewat aja. Wah, ada Django ya. Wah, ada Django nih. Ini sen favorit gua teman-teman ya, kalau di sen war nih dulu, tapi itu ada instant kill pakai apa, black sign. Damage-nya lumayan gede juga nih teman-temannya si Django nih, tapi sayangnya dia jalannya agak lambat. Kalau di Sand War biasanya gua kasih full speed 200-nya ke Django semua tuh. Karena skill dia tuh bisa mancing semua black sign lain yang ada di line up dia tuh untuk nyerang temen-temen ya. Oke, selesai. Lawan siapa lagi? Warning nih ya. Apa belum? Warningnya kapan? Percaya pada guru aja. Oke, warning. Lawan Kamus. Aduh, lupa bawa buffer lagi. Boom. Wah, ini lumayan kebel kayaknya ini. Bisa selesai nggak ya? Coba dah. Main mati satu. Ih, lumayan sakit juga ini. Tengku Haja.
Oke Libra, ayo keluarkan naga-nagamu. Jebum. Oh my god. Aduh. Stop. Yo, oh, ada Isaac dan Yoga juga ya. Waduh, tim freeze asli ini. Oh, enggak teman-teman ya. Enggak terlalu sakit. Yoganya dah. Yoganya ini intinya di line up ini Yoga kayaknya teman-teman ya. Stardust Revolution. Aduh, enggak mati lagi. Wih, sakit. Buset. Waduh, lumayan juga nih sakit. Langsung beku loh si Isaac nih. Aduh. Tapi ini gak separah Aldebaran sama Shura kemarin teman-teman ya. Ya elah. Kalau Aldebaran sama Shura kemarin, gua akuin dah itu badok, kebo-kebo semua itu. Oh ini gak terlalu. Oke, mati kamusnya. Beku nih. Tuh kan. Stuck 6. Penjudo. Gak mati. Oke teman-teman ya, kita selesai chapter 21.5. Kita skip aja. Dapat apa? Pejun lagi. Oke, kembali ke lobby. Oke teman-teman, ini yang terakhir ya, legenda si Beast untuk chapter 21, set story-nya terakhir 21.6. Nah, selanjutnya kita akan mainin story chapter 22 yang baru selesai, yang baru keluar habis update hari ini ya. Ambil lagi, lumayan 40. Oke, legenda si Beast, Camus dan Isaac lagi ya. Oke, langsung aja kita tantang. Lewati. Tahu dah nih energi gue cukup nggak ya? Waduh agak nge-lag lagi nih, kenapa nih? Oke lawan Camus kita teman-teman ya. Jebum. Kebel. Kebel. Aduh. Oke, sip. Mati kau. Nah, oke, nice. Oke, lewati lagi. Ketemu siapa lagi nih? Tidak berbelas kasihan pada kejahatan titik-titik-titik, tapi titik-titik-titik. Guru bukan orang yang tak berbelas kasih. Oke, ini. Tadi yoganya ngomong apa ya? Lawan Isaac sekarang. Oke. Jebum. Ini dua ronde kah? Dua gelombang kah? Gelombangnya mana? Gak kelihatan. Oh, cuma satu. Hmm.
ムー様、敵です。はい、カーン、今度こそ楽にしてくれる。無料、行くよ。Oke, Libra. Bapak naga keluar. Jeboom. Oke, nice. Ayo, lewati aja. Coba merusak lapisan. Ngapain tuh dia? Wah, dia masuk dong ke dalam situ ya. Gak takut dingin apa dia? Isaac menolong Yoga. Kenapa dia sempoyongan? Oke, oh belum ya, belum warning. Berarti masih ada lagi habis ini. Boom. Waduh, waduh. Bisa pakai duit, bisa pakai Jun dah. Kok enggak mati sih ya? Ikut kai. Nezawari da. Ya. Otemnya biarin aja. Otonashiku oujo shite morau zo. Oh, sakit juga totemnya 5000. Donna monnai. Hirameki. Oh. Muryo, iku yo. Iku. Langsung libra aja. Oke, nice. Oke, kapan warningnya ya? Belum warning-warning, buset. Lama juga yang ini nih. Oh, ini dua gelombang nih. Ini dua gelombang nih. Langsung aja jebum. Tap. Ini coba mati. Oh, mati ya. Jebum. Wah, ini mah mati langsung nih kayaknya. Kan? Oke, lanjutnya lawan Isaac. Tapi Isaacnya tidak berwujud ya. Ini Isaac bayangan nih. Lawan bayangannya Isaac. Oke. Oh, nge-heal dong. Protection. Todome da. Waduh, lupa lagi monster saljunya nih. Oh, dia nggak meledak ya? Apa dia nggak bisa meledak ya kalau yang salju? Biasanya kalau yang api itu meledak dia dan damage-nya, waduh, sakit banget. Jebum. Oh, lumayan. Gak mati lagi. Oke, mati Isaacnya. Video codex. Eh, bukan video codex. Berarti namanya infinite. Kalau yang mode ini ya, mode area, mode AO ini infinite. Stardust Revolution. Joger. Oke, teman-teman, selesai nih. Kita nungguin warningnya nih, gak datang-datang warningnya ya. Eh selesai dong. Waduh, kok gak ada warningnya ya? Biasanya ada warningnya. Oh, selesai teman-teman. Lanjut ke chapter 22 berarti kita habis ini ya. Seriusan sih selesai tak? Selesai beneran. Oh iya teman-teman, selesai ya. Oke teman-teman, jadi ini akhir dari set story chapter 21 ya, di 21.6 legenda
legenda lagi. Legenda si Beast. Dari chapter 21 ini yang paling susah, yang chapter 21.2 itu ya, yang lawan Shura dan Aldebaran. Menurut gua itu, teman-teman ya. Enggak tahu kalau menurut kalian dah. Mungkin ada sebagian dari kalian yang menganggapnya mudah semua kali. Kalau gua, menurut gua teman-teman, yang paling susah itu yang 21.2 tadi itu ya. Mantap. Oke teman-teman, mungkin sampai sini aja dulu videonya. Mungkin nanti kita akan lanjutin story chapter 22, tapi gua pengen kayaknya bakalan main mode yang lain dulu teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk kalian yang suka konten-konten gue, jangan lupa di like. Terima kasih atas support dan dukungannya. Sampai jumpa di next video. Semangat terus mainnya. Oke, bye.